jumpa teman-teman, dan sekarang aku udah ada di ujung. Kembali lagi bersama dengan aku di channel aku. Apa sih? Pung. Oke, guys, hari ini jam 6:30 pagi kita mau ke pantai. Kalau misalnya kita beruntung di jalan lancar, maka kita akan melihat matahari terbit dari ufuk timur yang indah, kalau nggak mendung ya. Oke lah, kita langsung berangkat aja sekarang. Let's go. A few moments later. Akhirnya kita sampai juga di pantai Teluk Penyu Cilacap. Lihat mataharinya keren banget. Gila, ini keren banget sih. Parah, mataharinya bagus banget. Oh my god, keren. Lihat. Orange banget tuh. Oh my god. Sekarang aku mau coba ke ujung sebelah sana. Aku mau ke ujung sebelah sana, mau lihat mataharinya lebih deket. Come on. Kita jalan ke sana. Ya, mataharinya ketutupan. Oke teman-teman, dan sekarang aku udah ada di ujung. Gila, keren. Keren banget dong, keren banget. Buat kalian, jangan lupa buat like, subscribe, komen,
capek, kaki aku gemeteran karena ini di ujung banget. Lihat, oh my god, ini benar-benar di ujung. Dan buat kalian yang mau kesini, mau liburan ke Cilacap, bisa banget kesini ke Teluk Penyu. Ya, ini ada di mana ya? Pantai paling ujung kota Cilacap. Oke, sebelah sana itu adalah Pulau Nusa Kambangan, bisa kalian lihat. Wah, dan itu ada tabung-tabung Pertamina. Itu Nusa Kambangan, gila keren. Sebenarnya ini bukan ujung pantai sih, karena di balik Nusa Kambangan sebelah sana masih ada pantai yang indah banget, pasir putih yang keren banget, kece, badai. Pokoknya kalian kalau misalnya ke Cilacap wajib banget mampir ke sana. Sekarang kita menikmati ini lagi ya. Ini dia pantai Teluk Penyu Cilacap. Sekarang udah lumayan bersih, udah gak kayak dulu. Dulu tuh kotor banget. Amazing. Di sini banyak banget ini perahu. Ini perahu nelayan. Banyak banget di sini. Sebenarnya perahu ini biasanya juga kita pakai. Kayaknya sih ini sih perahunya, modelnya sama. Ini biasanya ada juga perahu kayak gini yang kita pakai buat nyebrang ke sana, ke itu Nusa Kambangan. Dan biayanya cuma 20 sampai 25.000. Tergantung rombongan ya. Kalau misalnya rombongannya banyak, 10 orang, 5 orang sampai 10 orang mungkin bisa 20.000. Tapi kalau misalnya 4 orang mungkin satu perahu ini bisa dipatok seharga 100.000. Jadi tergantung berapa orangnya gitu. Kalau misalnya cuma 4-3 orang mungkin bisa satu orangnya itu 40.000-an. Kenapa Bu? Gak berani. Turun dari situ. Anjlok. Terjun ini tadi mbak-mbak yang jatuh. Aduh, kalau ingat ketawa mulu deh. Mbak, gimana tadi perasaannya pas jatuh? Santuy. Tetap santuy, oke. Thank you.
Gusti, Bu. Kalau ke pantai pagi-pagi itu, ini menunya mendoan, mendoan, pisang goreng, daging tahu isi, es, pecel, macam-macam langsung dimasak. Ada kopi juga, apa hijau, sendiri. Mandiri. Nah, terus kita udah disediain tempat kayak gini. Ini adalah sayang, ada meja kursi juga di situ. Jadi enak banget kita makan terus depannya pantai. Haha, depannya pantai enak banget dan warungnya ada di sebelah sana. Itu warungnya. Oke, kita nunggu makanannya datang. Jadi kita duduk-duduk dulu di sini, ya kan? Gampang banget di bubur. Kita nunggu makanannya datang dulu. Oke. Hey, datang juga. Ini ada pecel, lontong sama ini campur-campur. Ada ini pisang goreng, ada mendoan, ada daging goreng mantul. Mantul-mantul, selamat makan. Kalau ini sih makanan favorit banget, pisang goreng. Panas guys. Terima kasih. Nih, gede banget dong mendoannya dong. Damn! Tuh, hahaha. Apakah ada yang belum pernah lihat mendoan segede ini? Ini segini ada. Kalau ini guys, dagas. Apa itu dagas? Dagas itu ampas dari tahu. Itu ampasnya dibikin. Oke, ternyata sekarang udah 7:30 pagi dan aku harus berangkat kerja. Ini videonya sampai sini aja. Kita lanjut besok di video-video selanjutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Terus share ke semua sosial media yang kamu punya. Pokoknya bantu aku biar aku support aku biar aku lebih aktif lagi buat upload video dan bikin konten buat menghibur kalian semua. Videonya sampai sini aja, oke? See you next time di video selanjutnya. Bye. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir